Halo, jumpa lagi bersama kami channel PB Join ya. Kali ini saya akan unboxing dan review sebuah sepatu dari brand Li-Ning. Kita tunggu Pak kurirnya datang ya teman-teman ya. Paket, oke masuk. Woi, ini Pak kurir, sini Pak kurir. Sini dulu. Sini dulu. Pak kurirnya baru bangun tidur ya teman-teman. Langsung ngantar paket, luar biasa. Makasih Pak kurir, tos. Mantap. Dadah Pak kurir. Ya teman-teman, di depan saya sudah ada paketnya. Langsung aja kita buka. Ya, Li-Ning ya teman-teman ya, Li-Ning Sunweb 2, size nya 40 ya, 7,5 ya. Dadadeng. Oke. Wow, sepatunya ringan teman. Kita buka dulu ya. Sepatunya ringan. Kesan awal saya buka, sepatunya bahannya bagus ya. Untuk atasnya dia ada sirkulasi udara seperti ini. Bagian upernya ini ya, karet sintetis nih ya, elastis. Kemudian di sini made in China, designed in Beijing ya. Bagus teman-teman ya. Ini penampakannya. Nah, ada logo Li-Ningnya. Kemudian ada warna putih. Di belakang juga ada sirkulasi udara lah mungkin ini. Ini usahanya seperti ini. Insole-nya bagus ya teman-teman ya. Tebal ya insole-nya ya. Insole-nya bagus teman-teman. Ya, bawahnya seperti ini. Ya. Ini yang ke kanan, kiri, ini yang kanan. Nah, ini teman-teman. Li-Ning Sunweb 2 ya. Li-Ning Sunweb 2. Ini original Li-Ning ya teman-teman ya. Original Li-Ning. Made in China, designed in Beijing ya. Jelas teman-teman kelihatan. Nah ini ya, dah. Kisaran harga ini sekitar 700 sampai 800 ya, tergantung tokonya ya. Biasanya 800-an udah sampai depan rumah kita. Ya. Ini kita buka ini teman-teman, dalamannya ya. Original ya. Oke, sekian review dari saya, review singkat aja ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung bersama channel ini, jangan lupa like, share, and subscribe ini ya. Terima kasih teman-teman ya. Salam sehat, salam olahraga.